Shalom teman-teman sekalian dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang ke saluran Rhapsody Reality. Hari ini, Pastor Chris akan menjelaskan sesuatu yang sangat hebat mengenai Injil, di mana dia mengatakan bahwa Injil itu boleh dibuktikan. Haleluya. Mari kita dengarkan apakah maksudnya. Ayat Injil pembukaan dipetik dari Ibrani 2 ayat 4 yang berkata, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan dengan berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan pemberian Roh Kudus yang dibahagi-bahagikannya menurut kehendaknya. Puji Tuhan. Pastor Chris berkata, bertahun-tahun yang lalu, sebagai seorang remaja muda, ketika saya mengkaji message Yesus Kristus dan apa yang dia telah lakukan, saya berpikir, jika Yesus perlu membuktikan message-Nya dengan mujizat, tanda-tanda, dan keajaiban, dan para rasul mengikut teladannya, maka saya perlu melakukannya dengan lebih gigih karena saya akan berkhutbah kepada generasi yang tidak tahu apa-apa tentang mujizat itu. Saya perlu membuktikan kepada mereka bahwa Yesus Kristus masih hidup. Dia tetap sama semalam, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Sekiranya saya tidak dapat membuktikannya, maka bagaimana saya hendak meyakinkan mereka? Tuhan mau kita dapat membuktikan message Injil ini. Itulah sebabnya Dia memanggil kita saksi-saksinya. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Haleluya. Siapa itu saksi? Saksi itu adalah seseorang yang mempunyai bukti, bukan sekadar kabar angin. Dia mempunyai bukti yang nyata. Haleluya. Apabila kamu menerima Roh Kudus, kamu menerima kuasa, yaitu keupayaan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran, kematian, dan kebangkitannya. Haleluya. Dengan kuasa ini, kamu boleh melakukan perkara yang sama yang Yesus telah lakukan. Wow, haleluya. Kuasa Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus melaksanakan perubahan dan kini kamu juga boleh melakukan sedemikian kerana kamu mempunyai namanya dan kuasanya bekerja di dalam kamu. Haleluya. Roh dan kehidupannya yang ada di dalam kita adalah bukti bahwa dialah anak Allah seperti yang dikatakan. Amin. Yesus Kristus masih hidup dan kita mesti membuktikannya dengan mujizat, tanda, dan keajaiban. Puji Tuhan. Semasa kamu membawa Injil ke duniamu hari ini, pergilah dengan kesedaran bahwa kamu telah diberi kuasa untuk menghasilkan bukti bahwa Yesus masih hidup. Puji Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kuasamu yang tidak terbatas, yang tersedia untuk kami hari ini melalui Roh Kudus dan Firman. Aku menyerahkan diriku untuk diajar, diilhamkan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus dan Firman.
membawa hadirat ilahimu untuk mengubah duniaku. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dan saudari sekalian, berikut adalah renungan tambahan yang diberikan oleh Pastor Chris untuk kita renungkan bagi memahami ajaran firman Tuhan pada hari ini dengan lebih jelas, yaitu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 30 hingga 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dan Roma 15 ayat 18 hingga 19. Haleluya. Renungkanlah. Ramai orang di dunia ini masih tidak mempercayai bahwa Injil itu benar dan bukannya palsu. Sebab itulah Tuhan menjadikan kita saksi-saksinya untuk membuktikan Injil dengan mujizat, tanda, dan keajaiban. Dan sebagaimana Yesus dan para rasul telah melakukannya dahulu, kamu juga berupaya melakukan sedemikian kerana kamu mempunyai Roh Kudus di dalam dirimu yang telah memberikan kamu kuasa, yaitu keupayaan untuk memberi kesaksian. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.